Ah, rasain, kena kan lu pada nilai lu palsuin, lu kira harapan. Kenapa sih lu seneng amat? Ini loh, kasus pemalsuan nilai rapor SMP di Depok. Ingat kagak lu? Oh, iya ingat. Yang akhirnya dianulir masuk SMA itu kan? Yoi. Emang kenapa lagi mereka? Kalau gue baca di kompas.com, akhirnya kasus itu diusut sama Kejaksaan Negeri Depok. Yes. Kejaksaan menduga ada tindak pidana korupsi dalam kasus itu. Mantep kan? Jadi tuh benar pemalsu nilainya guru? Atau orang tua murid? Atau kong kaling kong dua-duanya? Ya dua-duanya lah. Supply and demand itu mah. Jadi oknum guru itu modusnya buka les nih buat anak muridnya. Nah saat itulah si oknum guru dan orang tua itu kong kali kong malsuin nilai rapor supaya dia bisa masuk SMA yang dituju. Kacau kan? Ironis banget ya. Harusnya kan guru sama orang tua jadi suri tauladan. Tapi ini malah jerumusin anak. Coba gila, kacau banget sih. Itu dia. Kalau gue sih ya gak kebayang kalau pelakunya di penjara aja tuh. Hah? Maksudnya? Ya kan kalau masuk sel ntar ditanya napinya ini kasus apa? Yang ini ditanya kasus apaan? Cuci rapot.